One, two, three. Assalamualaikum Saimu. Saat kita bertemu kembali dalam channel Semang YouTube. Cedu. Okey, tadi aku pergi makan dan aku nampak ada kita kerja jalan dengan wife aku. Relax. Tiba-tiba ada satu. Lori durian. Jadi zaman sekarang ni kan musim dia dah nak sampai durian. Jadi aku tengok hari-hari kawan aku lah post lah ni saudara aku post duk makan lah. Aku tak boleh jadi lah sebab kita macam hari-hari tengok lah. Jadi kita nak juga. Okay, so tak apa buang masa, kita review ni yang aku beli tadi. Sebenarnya bukan aku beli, wife aku belanja. Thank you sayang. Okay, ni adalah Musang King. Okay, harga tiga ni adalah okay, satu, dua, tiga. Zoom sikit. Okay. Harga tiga ni adalah RM100. Korang rasa berbaloi ke tak? Ha, tapi ni Musang King. Bukan IOI. Bukan B24. Bukan benda tu dah. So, tadi masa kita orang pergi tu, lori tu dah nak habis. Dah macam dia kata tiga lagi tinggal Musang King. So, dia nak jual langsam. Dia jual langsam sekilo dalam RM23. So tadi dalam 4 kilo lebih. Dia sebenarnya kalau ikut kan 100 lebih, 105, 110 macam tu. Tapi dia langsam, dia kata ambil lah 3, 100. Satu bekas ni mewakili satu biji durian. Jadi satu durian tu dia letak dalam bekas ni, satu durian lagi letak dalam bekas ni, satu letak dalam bekas ni. Okey, jom kita makan. Dah makan. Okey, kita buka slow-slow lah. 1, 2, 3. Oh, memang mengerikan. Tengok eh. Tak okey, korang boleh nampak kekuningan. Ha, kekuningan dia di situ. Okey, berbeza eh dengan durian-durian lain. Durian Musang King ni memang nampak pun dah tahu. Kelebihan Musang King ni kenapa dia mahal, sebab dia memang isi dia kuning, kuning diraja. Lepas tu biji dia kecil dan isi dia banyak. Nampak tak? Okey. Jom eh. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tidak disangka lagi. Ha. Nampak Muka Sang King dah kalau kuning macam ni, memang korang tahu lah rasa dia macam ni kan. Dah. Okey. Bukan, sekarang ni bukan nak review durian sangat. Cuma aku nak macam siapa-siapa yang nak tahu cara-cara nak pilih durian dengan betul, so boleh tengok video aku yang sebelum ni. Aku akan bagi link. So ada aku ajar cara-cara nak pilih durian dengan betul. Tapi itu semua daripada sumber daripada Google lah. Aku pun bukan orang yang pakar dalam durian ni. Tapi aku tengok Google, aku share dengan korang dalam video tu. Okay, so tak apa, aku enjoy dengan isi aku. Masa-masa sekarang jangan lupa jaga jarak anda, pakai mask, sanitizer selalu, okay? Dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari kami berdua. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Semang YouTube, jadu.